Sudah sekarang dilihat, ada nggak yang berubah? Tolong diangkat. Tolong diangkat ditunjukkan, nanti hati tunjukkan. Nah. Ngangguk gunting ada, gunting itu ada. Nah sekarang. Sekarang kamu lihat. Maaf, kertas tadi sebelum dibakar, dengan yang sudah dibakar, ada nggak perbedaannya? Menjadi abu. Sekarang saya tanya, kalau sekarang abu itu disebut kertas ora? Berarti sudah terbentuk barang baru, benda benda baru. Itu benda baru. Kalau tadi masih bendanya masih sama, hanya ukuran itu aja berbeda. Dan nanti pun kalau dilem-lem akan berubah kembali ke tempat semula, bentuk semula. Itu yang pertama. Yang kedua, kertas ya. Kertas dibakar. Sekarang yang ketiga. Coba perhatikan, yang ketiga. Cari yang ini diangkat dulu, tolong diangkat. Itu bulannya ada wadahnya kecil lah. Maaf, bulannya ada wadah kecil lah. Nah, ada diangkat coba wadahnya. Diangkat, dikeluarkan. Maaf, dikeluarkan. Nah, ini biarkan. Ini bukan gelas ini, gelas itu. Nah, sekarang petunjuknya apa? Masukkan sendok gula pada sebelah. Nah sekarang gelasnya diisi air, tidak usah penuh, sedikit air, sedikit saja, nggak usah terlalu banyak. Nah ini perhatikan yang ketiga. Hati-hati. Ini gula diaduk. Sekarang jam mati, diaduk. Mengalami perubahan atau tidak? Mengalami. Ini perubahan, dilihat perubahannya apa? Sudah diaduk aja terus. Sudah berubah semua? Belum. Gula yang diaduk tadi sekarang sudah apa? Larut semua. Larut semua itu berarti sudah mengalami perubahan apa belum? Sudah. Sudah berubah, sudah bercampur menjadi satu. Yang disebut dengan apa kemarin? Larutan. Dibedakan bisa apa tidak? Dibedakan bisa apa tidak? Susah dibedakan dong. Tapi gulanya masih ada tidak? Di dalam. Berubah tapi gulanya masih ada. Nah sekarang saya tanya sekarang. Kira-kira itu perubahannya. Perubahannya termasuk perubahan terbentuk zat baru atau tidak? Zat baru atau tidak? Apa zat barunya? Nanti dilihat zat barunya. Lihat ya, lihat barunya, betul lihat baru atau tidak. Sekarang turunkan dulu. Turunkan dulu. Sekarang ambil pembakar spiritus. Hati-hati pegang-pegang pembakar spiritus. Sekarang dipindah ke timur. Pembakar spiritus itu lengkapannya apa? Ini, kaki tiga, diangkat sana. Nah, ini, nah itu. Nah, kemudian. Sudah. Tolong sekarang yang larutan gula tadi ditaruh di atasnya. Sendoknya enggak usah. Taruh di atasnya, sudah? Kemudian bakar spiritusnya dibakar. Enggak usah gemetaran, megangnya juga tenangan. Nariknya juga pelan-pelan dengan penuh perasaan. Nah, sudah sekarang. Coba sekarang dibakar sebelum dimasukkan dibakar. Agak. Ada apa? Miring.
Nah, sekarang ditaruh di bawahnya. Mari diamati perubahan lagi. Terus taruh di tengah-tengahnya, diamati perubahannya. Baru banyak sudah diamati. Kita tunggu beberapa saat lagi kira-kira menjadi apa ya? Tunggu beberapa saat lagi kira-kira menjadi apa? Kata ini saya. Larutan gula ternyata berubah menjadi berwarna apa? Hitam. Hitam. Menjadi apa? Hitam. Berarti terbentuk apa? Terbentuk apa? Zat baru atau tidak? Zat baru. Kira-kira apa yang terjadi dari warna hitam tadi? Mari kita lihat nanti beberapa saat. Nah, beberapa saat akan menjadi apa lagi nih? Nah, ditunggu sih beberapa saat ya. Tunggu. Coba sekarang kalau lihat seperti ini, volumenya ke atas atau tidak? Ketambah apa tidak? Tambah Pak. Bertambah atau? Bertambah. Lihat ini. Bertambah. Bisa, Pak. Nah, kenapa bisa ini? Lihat ini. Sudah mulai tambah ke atas. Tambah ke atas. Dan sepatnya sudah. Mari tambahin uranium ya. Duar. Tambah nuklir. Ayo, uranium. Matikan. Tambah nuklir. Kemudian ya.